Oke teman-teman, sekarang kita review mana yang kita cari tadi malam. Bagus-bagus kan? Orang-orangnya bagus nih. Keren kan? Nope. Mantap teman-teman. Bagus banget teman-teman. Ini mobilnya bagus nih, lihat nih. Desainnya keren. Woi, ini nih, wih. Makanya bisa digerak. Wih, keren. Ini kita lihat lagi. Wow. Ini gede nih teman-teman. Ini truk pengangkut pasir departemen. Oh, truk jam nih namanya teman-teman. Keren. Coba kita lihat lagi. Oh ini juga sama teman-teman. Ini terbang juga, cuma warnanya merah. Wih, ini keren ya. Coba ini. Wow. Ini bagus ya teman-teman. Ada penerangannya nih. Oh, bisa dibuka ya teman-teman ternyata. Wih. Ini kalau buat nyerok bebatuan, pasir, apa segala macam. Serok taruh di truk jam. Wih. Wah. Ini juga keren teman-teman. Ini kerennya bisa digerakin. Wih. Nope. Cuman ini ternyata nggak bisa diturunin teman-teman. Wah, sangat sayang sekali ya. Padahal kalau bisa turun ini ya, sangat keren banget. Wih. Nah, kalau ini mobil molen teman-teman, penggiling semen. Kan bagus. Semennya taruh di sini, digiling, yang muter kayak gini. Ntar bisa dikeluarin gini. Wih, tapi kepalanya sama semua ya. Oh, ini ada yang beda teman-teman. Kepalanya beda nih. Desainnya juga keren nih, lebih gede. Wih. Sama juga nih pengeruk bebatuan, pasir. Wih, bisa gerak nih buat teman-teman ya. Keren kan? Nope. Nah, ini namanya apa ya teman-teman? Keren banget nih. Oh ini, itu teman-teman yang buat meratakan aspal di jalan ini. Wih, keren banget. Wih. Dan ini sama juga teman-teman, namanya molen, cuma beda warna. Ini warnanya kembar seperti yang ini. Wih, keren. Cakep ya. Dan ini semua kita dapatkan tadi malam di tempat yang seram ya kan. Tapi untungnya kita dapat mainan yang bagus. Udah, tunggu kelanjutannya lagi ya. Kita nyari mainan yang bagus-bagus lagi di tempat angker atau tempat-tempat yang berlumpur. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah. Tunggu kelanjutannya ya.